بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari, ini, hari Senin, tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1441 Hijri ya. atau 18 November tahun 2019 kita melanjutkan kajian kitab Fiqh Sunnah Lin Nisa Ensiklopedi Fikih Wanita karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim <coughs> Hafizahullah melanjutkan pertemuan yang sebelumnya pembahasan kita masih membahas bab yang kedua di dalam kitab ini yaitu bab salat kemudian pembahasan kita malam hari ini adalah tentang salat sunnah ini merupakan pertemuan pertama di pembahasan salat sunnah yang ada di halaman 250 di sini terkait masalah salat sunnah yang pertama kali disampaikan oleh penulis Hafidahullah bahwasanya agar diketahui bersama ketika salat fardu kita tidak sempurna dan dan itu pasti Ya ketika sholat wajib kita tidak sempurna dan itu pasti sholat wajib kita nggak bakal sempurna. Maka ketika itu sholat sunnah kita yang akan digunakan untuk menyempurnakan sholat wajib tersebut. Jadi di awal pembahasan sholat sunnah, yang pertama kali harus kita ketahui bersama, bahwa ketika amalan sholat wajib kita kurang dan itu satu hal yang pasti, amal sholat wajib kita nggak bakal sempurna, maka nanti yang akan menyempurnakan itu adalah amal sholat, sunnah kita. Tahunya dari mana? Tahunya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, kemudian An-Nasai dan yang lainnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Ya kata Nabi sallallahu di hadis pertama di halaman 250 Inna sesungguhnya awwala yang pertama kali ma yuhasabu akan dihisap dengannya bihi al abdu dari seorang hamba yaumal qiyamah pada hari kiamat min amalihi dari perbuatannya selama di dunia salatuhu yaitu perbuatan salatnya yang pertama kali akan dihisap dari seorang hamba yang pertama kali akan dihitung akan dinilai dari seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah amalan sholatnya Fa'in sholuhat apabila sholatnya itu bagus Apabila sholatnya itu lengkap Apabila sholatnya itu baik Fakat aflaha Berarti itu orang berbahagia Beruntung Wa anjaha Dia selamat Wa fasadat Akan tapi kalau sholatnya rusak fakat khaba wa maka dia akan kecewa dan dia akan merugi kalau amalan sholatnya rusak ini secara umum fa inin taqasa min syai'an apabila amalan sholat wajibnya ada kurang-kurang qala rabbu tabaraka wa ta'ala maka Allah berfirman Ketika dihisap seorang hamba Amalan salat wajibnya ada kurang-kurang Allah berfirman Unzuru <tutuk Joshua> Lihatlah Hal li abdi min tatawu'in Apakah hambaku ini punya amalan salat sunnah atau tidak mala biha man maka dengan amalan sholat sunnah tersebut yang kurang dari salat wajibnya akan disempurnakan. Sumayakunusairu amalihi ala dhalika. maka selanjutnya amalan-amalan yang lain pun akan diperlakukan demikian. Berarti apa yang disampaikan oleh penulis Hafidahullah bahwasannya nanti Amalan sholat wajib kita akan dihitung, dan mesti kurang, mesti nggak lengkap, mesti nggak sempurna. Itu kemudian nanti, kalau ada kurang-kurang disempurnakan dengan amalan sholat sunnah. Dalilnya hadis Abu Hurairah tadi, keterangan bahwasannya amal yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat akan dihitung, akan dinilai. Itu sholat. Kalau sholatnya bagus, berarti dia beruntung dia selamat akan tapi kalau sholatnya nggak bagus maka dia akan kecewa dia akan rugi sehingga akan dilihat amalan sholat wajibnya ketika ada kurang-kurang maka Allah akan berfirman coba lihat punya amalan sholat sunnah nggak dia sehingga amalan sholat sunnah itu menyempurnakan amalan sholat wajib begitu juga dengan amal-amal yang lain jadi ya, lihat amalan puasa wajibnya. Punya amalan puasa sunnah nggak, akan menyempurnakan. Kemudian dilihat ibadah-ibadah wajib yang lain. Punya ibadah yang sunnahnya nggak, maka akan disempurnakan dan seterusnya. Namun di sini karena pembahasannya pembahasan sholat, maka lebih fokus ke arah situ. Seorang hamba akan dihisap, akan dihitung pertama kali sholatnya. Mesti kurang. Ketika kurang akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sholat sunnah. Maka dari itu berangkat dari pemahaman ini penting bagi kita semua untuk mempelajari sholat-sholat sunnah dan segala yang dianjurkan di dalamnya. Kenapa? Karena penting nanti akan nutupin kekurangan sholat wajib kita Sehingga perlu kita ketahui bahasan tentang sholat sunnah ini Maka kita perhatikan di halaman 251 Pembahasan yang pertama terkait masalah sholat sunnah adalah Tentang macam-macam sholat sunnah Macam yang pertama, sholat sunnah adalah ada namanya sholat sunnah rawatib. <tuh> sholat sunnah rawatib itu maksudnya apa? Sholat sunnah rawatib maksudnya adalah sholat yang berbarengan dengan sholat wajib. Qobliyah atau Ba'diyah Nah ya, ketika berbarengan dengan Salat wajib itu namanya Salat Sunnah Rawatib Salat Witir Salat Sunnah Rawatib atau bukan? Bukan, karena tidak berbarengan Dengan salat wajib Ya Qiyamul Lail Salat Raweh, Salat Sunnah Rawatib atau bukan? Juga bukan, karena memang Tidak berbarengan dengan salat wajib. Nah, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang menyertai salat wajib yang lima waktu. Baik itu yang qobliyahnya atau yang bakdiahnya Nah, salat sunnah rawatib itu ada dua. <tuh> ada yang mu'akkadah, ada yang goiru mu'akkadah ada yang memang ditekankan ada yang memang tidak ditekankan sehingga perlu kita bahas ini karena nanti sholat sunnah kita bakal nyempurnain amal sholat wajib kita dan sholat wajib kita mesti kurang apalagi kita kita orang nah sekarang akan dibahas yang pertama tentang sholat sunnah rawatib adalah yang ada di sholat subuh dulu di sholat subuh itu, sholat subuh kan sholat wajib yang lima nih. Di sholat subuh ada namanya kobliah subuh. Sebelum subuh itu dua rokaat, <tuh> atau kobliah fajar, sama sholat fajar. Nama lainnya adalah sholat subuh. Sebagian orang mengira dua rokaat sebelum subuh namanya sholat fajar, bukan. Sholat fajar itu sholat subuh. Jadi, kalau dua rokat sebelum subuh, ya dua rokat sebelum fajar sama, karena sholat fajar sama dengan sholat subuh. Nah, ini muakat, ini ditekankan, ya sholat sunnah dua rokat sebelum subuh itu yang paling ditekankan. Kenapa demikian? Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Di antara di sini beliau menyebutkan di halaman 251 yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan <coughs> Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili Ashaddu minhu ta'ahudan ala raqatayil fajri. Bukan raqatayil subhi tapi fajri dibilang dalam hadis. Ya, lam yakun tidak pernah an Nabi saw Nabi saw tidak pernah ala syai'in minan nawafil terhadap sesuatu masalah sholat sunnah ashad duminhu lebih diperhatiin dari darinya ta'ahudan betul-betul diperhatiin banget ala rok fajri lebih diperhatiin daripada dua rokaat sebelum subuh Gak ada sholat sunnah lain yang kelewat diperhatiin daripada dua rakaat sebelum subuh. Ini informasi dari Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi saw betul-betul memperhatikan benar dua rakaat sebelum subuh. <tuh> Makanya kadang-kadang saya ketika subuh itu kadang-kadang untuk ngejar dua rokaat udah sholat dua rokaat sebelum subuhnya di rumah baru berangkat ke masjid. Kalau memang belum komat berarti tinggal salat tahiyatul masjid dan salat sunnah lainnya. Kalau misalkannya sudah komat sudah aman dua rakaat subuh sebelum subuh sudah dapat di rumah. Kemudian juga Nabi saw dalam hadis yang lain bersabda. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari Muslim yang berikutnya hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Rasulullah bersabda, rakaat al-fajri Bukan rokat Al Subhi, rokat Al Fajri, dua rokat sholat fajar. Artinya apa? Dua rokat sebelum subuh, bukan sholat subuhnya. Walaupun bahasa hadisnya dua rokat sholat subuh, tapi yang dimaksud beliau adalah dua rokat sebelum subuh. Khairun itu lebih baik, minat dunia wa mafiha daripada dunia dan seisinya. Berarti dua rokat sebelum subuh itu mahal. Lebih mahal daripada barang-barang kita, ya daripada rumah kita, daripada mungkin kalau punya mobil, ya mobil, kalau punya motor, ya motor. Kalau di sini, nabi nggak tanggung-tanggung membahasakannya dunia dan seisinya. Makanya, beliau betul-betul memperhatikan dua rokat sebelum subuh. Lalu, di akhir paragraf, penulis mengatakan. Dengan demikian Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya Baik dalam keadaan safar atau mukim Beda dengan sholat yang lain Ketika safar ditinggalkan maka kita dihitungnya amalan-amalan ketika kita mukim Adapun sholat dua rakaat sebelum subuh Biar dikata Nabi Safar itu nggak ditinggalin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian di sini dikatakan kalau misalkannya kita tidak bisa melakukannya karena ada udur, karena ada halangan, maka kita bisa kodok itu dua rokat sebelum subuh. Kalau memang udurnya sudah hilang. Sebagai contoh di sini Nabi saw pernah tertidur bersama dengan para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian tertinggal sholat subuh. Akhirnya apa? Akhirnya beliau langsung wudhu, lalu melakukan sholat qobliyah dulu, baru ikomat, baru sholat subuh. Saking benar-benar diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam subuh, kelewat sholat qobliyah dulu. Ya mungkin kita kita yang kelewat sholat subuh langsung sholat subuh, udah lewat, nggak ya apa-apa. Besok-besok ketika kita kelewat sholat dua kali dua rokat dua rokat yang satu kopiah subuh yang satu sholat subuh anak lewat lihat di sini nabi kelewat gara-gara tidur karena memang dalam hadis yang lain mengatakan apa orang yang tidur itu telat bangun itu nggak disalahin yang salah adalah apa yang salah adalah orang yang dia melek tapi nggak sholat Kayak orang tidur nih misalkannya jam uh, setengah enam pengen maghrib Kelewat capek gitu kan Tahu-tahu bangun-bangun udah setengah tujuh Ya udah sholat maghrib Ini yang masalah adalah dia melek dengar azan nggak ke masjid Ini yang masalah Karena memang ketika tertidur itu adalah udhur Udhur yang syar'i Kemudian di halaman 252 paling atas disebutkan apa? Yang dianjurkan ketika dibaca Qobliya Subuh adalah surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun rokaat pertama, Al-Ikhlas rokaat kedua. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat muslim dan yang lainnya. Walaupun komatnya 20 menit. Kita datang ya Al-Kafirun Alikhlas Kalau misalkannya pengen di semua sholat Al-Kafirun alikhlas juga gak masalah gitu. Misalkannya demen sama surat itu Atau hafalnya cuma itu doang ya gak apa-apa Sambil terus tambah hafalan Tapi khusus Qobliya subuh ini yang disunahkan baca Al-Kafirun dan alikhlas Baca surat yang lain boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja Eh, dalam surat Al-Muzamil ayat 20 faqra'u ma tayassara minal Qur'an baca yang mudah dari Al-Qur'an. <coughs> Cuma memang qabliyah subuh yaitu baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas yang disunahkan termasuk salat setelah tawaf ya yang yang umroh itu setelah tawaf kan salat di dekat makam Ibrahim atau di Masjidil Haram yang mungkin sholat di situ setelah tawaf ini dua rokaat, sama suratnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, setelahnya kalau masih komanya panjang, ya berzikir, berdoa, baca Quran, dan seterusnya. Ya, tapi kalau ada yang mau sekalian, uh, Murojaah ja ah, ya yang terbaik buat beliau ketika sholat malam ya ketika salat malam. Jadi ketika qabliyah subuh tetap kenaknya al kafirun dan al ikhlas. Kemudian yang kedua terkait salat zuhur. Jadi kalau subuh itu cuma qabliyah doang, dua rakaat. Kemudian yang berikutnya terkait salat zuhur. Sholat zuhur ini ada qabliyah zuhur empat rakaat atau dua rakaat. Qabliyah zuhur itu bisa empat rakaat atau dua rakaat. Empat rakaat tetap caranya dua rakaat salam, dua rakaat salam kobliya zuhur atau dua rakaat saja yang empat rakaat <coughs> dalilnya hadits Aisyah radhiyallahu anha hadits Bukhari Abu Dawud dan An Nasa'i disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha karena Nabi saw La yada arbaan qabla zuhri Beliau tidak meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur ini Kemudian dua rokaat sebelum subuh. Di sini yang jadi patokannya adalah empat rokaat sebelum zuhur. Nah, penulis menyebutkan boleh empat rokaat, boleh dua rokaat. Yang dua rokaat sebelum zuhur dalilnya mana? Dalilnya nyusul nanti di akhir pembahasan. Ini empat rokaat dulu. Kemudian yang berikutnya. Terkait sholat zuhur, karena kita lagi bahas sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu yang nempel sama sholat-sholat wajib. Nah, kalau tadi yang nempel sama sholat subuh, kobliyah doang, dua rokat. Sekarang yang nempel sama sholat zuhur, ada kobliyah empat rokat atau dua rokat. Yang berikutnya ada ba'diyah, dua rokat. Dalilnya hadith Aisyah radhiyallahu anha. Hadith riwayat Muslim dan Ahmad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah saw. Rasulullah saw. Dahulu beliau yusalli qabla zuhri arbaan. Salat sebelum zuhur empat rakaat. Wasnata ini ba'daha dan setelahnya dua rakaat. Ini sebagai dalil ba'diyah zuhur adalah dua rakaat. Sekalian dalil yang sebelumnya qabliyah zuhurnya empat rakaat. Namun tetap caranya dua rakaat, dua rakaat. Kemudian yang berikutnya yang ketiga sholat asar, sholat rawatib yang nempel sama sholat asar. Ada kobliyah asar, ada bakdiyah asar. Kobliyah asar bisa dua rakaat, bisa empat rakaat. Sama caranya dua rakaat, dua rakaat. Sebagaimana ini di Katakan oleh Rasulullah SAW yang pertama hadis Bukhari dan Muslim baina kulli ini salatun baina kulli ini salatun liman syaa Di antara dua azan, azan yang pertama azan beneran, azan yang kedua itu azan komat maksudnya. Di antara dua azan itu ada salat. Di antara dua azan ada salat, di antara dua azan ada salat bagi yang mau. Sholatnya berapa rokaat? Dua. Udah ma'ruf sholatnya dua rokaat Ini sebagai dalil kobliyah asar dua rokaat. Kobliyah subuh udah gabung sama yang ini. Di antara dua adzan di subuh ada kobliyah. Kemudian yang zuhur juga sama bisa dua bisa empat. Kalau ini sekarang asar. Kemudian kobliyah asar empat rokaat dalilnya di halaman 253 paling atas. Hadits riwayat Trimidi Abu Dawud. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda Rahimallahum ra Semoga Allah merahmati seseorang Salla qabla al-asri arba'an Yang salat sebelum asar Salat qobliyah 4 rokaat Ya, jadi ternyata ada qobliyah asar 4 roka'at Walaupun mungkin sebagian ulama mendoaifkan hadis ini gitu kan. Ini yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ada sholat qabliyah apa, e, Qobliyah asar Empat rokat Dan kita jangan heran ketika ada keterangan ah, Hadis ini do'if Gak ada sholat qabliyah pada asar Jangan heran karena memang sebagian ulama Mendo'ifkan Adapun Syekh bani Mensohihkan hadis ini <tuh> Ya contoh Kayak misalkannya Uh, apa puasa arafah hari sabtu ya sama ada hadis yang uh, melarang ada hadis uh, yang membolehkan ada yang menyebutkan hadisnya uh, Didoifkan di doifkan dan seterusnya adapun ini masalahnya sholat Qabliyah asar Kemudian yang berikutnya Ba'diyah Asar Ba'diyah Asar ini dua rakaat. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Ma taraka an-nabiy alaihi wasallam as-sajdataini ba'dal asri indi qattu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW alaihi wasallam ma taraka, enggak pernah ninggalin as-sajdatain, dua kali sujud. Maksudnya dua rakaat. Eh, karena sujud itu ada rukuknya, Maksudnya dua rakaat. Ba'dal asri koto setelah asar di rumahku sama sekali nggak pernah ditinggalin oleh Rasulullah SAW. Dua rokaat. <tuh> di sini kita perhatikan penulis mengatakan bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwa hal ini adalah khusus bagi Nabi saja. <tuh> sholat dua rakaat setelah asar di rumah sebagian ulama menyebutkan khusus bagi Nabi SAW saja namun sayangnya tidak ada dalil yang spesifik menunjukkan kekhususan tersebut sehingga kita kembali kepada hukum asal kata penulis Hafizahullah hukum asalnya apa? semuanya boleh ngikutin Rasulullah Wasallam. Kemudian perhatikan di catatan kaki. Ya, nomor 256. Halaman 253 catatan kaki nomor 256. Ya, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Dalam menyimpulkan fuqaha artinya para ulama fikih. Para ulama dalam menyimpulkan riwayat-riwayat yang ada tentang sholat sunnahnya Nabi SAW setelah asar. Jadi ada perbedaan pendapat dalam menyimpulkan riwayat-riwayat Salat Ba'diyah Asar Nabi S.A.W nah, Sepertinya tidak pas jika diperjelas dalam kesempatan ini Karena memang panjang Hanya saja Kita dapat menyimpulkan seperti apa yang telah disimpulkan Oleh Asyaukani dalam kitabnya Nailul Autar jilid 3 Halaman 37 Cetakan Darul Hadith Dengan cara digabungkan Antara riwayat-riwayat penetapan Dan riwayat-riwayat larangan ada riwayat yang menetapkan bahwa Nabi sholat badia asar dua rakaat. Ada riwayat yang menyebutkan melarang. Itu digabungkan. Difahami dari riwayat-riwayat penetapan dalam masalah ini bahwa beliau memerintahkannya di rumah. Dan dari riwayat-riwayat larangan beliau melarangnya dilakukan di masjid. Ya dari riwayat yang menetapkan sholatnya di rumah badi asar dua rakaat. Kemudian yang melarang jangan sholat di masjid badi asarnya. Untuk lebih jelasnya tentang masalah ini juga penjelasan dua pendapat di atas bisa merujuk pada kitab tersebut. Ini disebutnya oleh penterjemah. Nah kemudian Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang larangan sholat setelah asar bersifat umum. Hadis-hadis tentang larangan sholat setelah asar ini sifatnya umum seperti yang diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri radhiyallahu Rasulullah saw beliau bersabda la salat ada salatil fajri tidak ada salat setelah salat subuh hatta tatlu as sampai terbit matahari setelah terbit matahari baru ada salat salat syuruk salat duha dan seterusnya wala salat asri hatta as kemudian tidak boleh sholat tidak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari kalau matahari terbenam baru ada lagi sholat sholat maghrib kemudian itu tadi hadits bukhari muslim kemudian yang berikutnya anak nabi ya salah masih di, uh, di, catatan kaki lanjutannya di halaman 254 perhatikan di halaman 254 dalil berikutnya anak nabi ya salah salam naha anis tiba badal asri illa wasyamsu murtafiatun bahwasanya Nabi SAW melarang setelah salat asar kecuali kalau matahari masih eh tinggi masih terang maksudnya belum keburu terbenam ya kalau masih terang masih boleh tuh salat ba'diyah asar <tuh> ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya silsilah al-ahadith as-sahihah Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa hadis-hadis di atas bersifat umum Dan ini dijadikan alasan atau hujah bagi kebanyakan ulama dalam kitab-kitab fikih mereka Atas tidak bolehnya sholat setelah asar Secara mutlak Sekalipun matahari masih jelas dan terang Padahal terdapat riwayat lain yang menghususkan Riwayat yang tadi disebutkan Di antaranya adalah Jangan kalian sholat pas lagi terbit matahari nah, pas lagi terbit matahari terbit matahari waktunya kapan waktu syuruk waktu syuruk itu waktu terbit matahari nggak boleh sholat waktu syuruk jam berapa jam 0600 misalnya itu jam belum boleh sholat itu kan ustadz sholat syuruk iya sholat syuruk bukan jam segitu sholat syuruk itu dilewatin 15 menit kata para ulama ya la tusallu inda Jangan sholat ketika pas matahari terbit. Cuma kebanyakan kaum muslimin nggak tahu. Taunya waktu syuruk waktu sholat syuruk. Kenapa? Ya mungkin belum sampai ilmu kepada mereka. Atau mereka nggak mempelajarinya. Jadi taunya dari kuping ke kuping ya, dari mulut ke mulut itu aja taunya. Makanya ini manfaatnya belajar. Ya sehingga ketika salah seorang ulama ditanya oleh orang yang baru belajar. Ditanya wahai syekh Saya orang baru belajar Boleh nggak hadir di kajian syekh Kajian syarah sohi muslim Kata syekh yang baru belajar Yang udah lama belajar Semuanya harus hadir Kenapa? Karena minimal dapat pahala dia duduk di situ. Walaupun udah kelewat jauh atau dia nggak ngerti, minimal dapat pahala dia duduk di situ. Lebih dari itu bisa jadi karena dia nyempetin duduk ada kebaikan yang dia dapat, ada kebaikan yang masuk. Ini kita lagi bahas perbedaan pendapat para ulama. Mungkin sebagian nggak nyambung, tapi seenggaknya dapat informasi ternyata sholat syuruk itu bukan waktu jam syuruk tapi dilebihin 15 menit. Kita lanjutkan. guru biha, kemudian tidak boleh sholat ketika matahari terbenam. Fa luu wa ala qarni syaitan. Karena apa? Karena matahari terbit dan terbenam diantara dua tanduk setan. Wasallu <coughs> <clears throat> ma Dan salatlah kalian di antara dua waktu itu, nah, terserah. Ya, artinya apa? setelah sholat subuh sampai terbit dan antara asar sampai tenggelam ya jadi sholat subuh apa di sini Nabi mengatakan tidak boleh sholat ketika terbit matahari tidak boleh sholat ketika terbenam matahari kenapa karena jam-jam segitu ada setan berdiri ya apa namanya matahari terbit matahari terbenam itu diantara dua tanduk setan maksudnya apa diantara dua tanduk setan wallahu alam maksudnya ketika kan setan itu ada tanduknya matahari terbit terbenam diantara dua tanduk setan setan lagi nangkering di situ ya dia dia terbenam atau dia terbit setan lagi nangkering di sebelah situ eh ya. Nanti dia GR, kiranya kita nyembah dia. Walaupun murni kita nyembah Allah gitu. Minimal ini karena dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi mengatakan salatlah di antara keduanya. <tuh> ya, salat antara subuh sampai terbit matahari kan di antara keduanya tuh. Kemudian salat antara asar sampai terbenam matahari kan di antara keduanya. Berarti ini kan dalil khusus kalau tadi pokoknya nggak boleh sholat gitu. Kalau ini kan dalil khusus di antara keduanya ternyata masih boleh sholat. Kemudian dalil berikutnya hadis yang lain. La tusallu ba'dal asri illa an tusallu wa syamsu murtafi'ah. La tusallu ba'dal asri. Jangan kalian sholat setelah asar. Illa an tusallu wa syamsu Kecuali kalian sholat. Kemudian mataharinya masih tinggi, masih terang. Jangan keburu gelap, Kemudian sholat jangan Nah sekarang kita perhatikan kesimpulannya Di akhir halaman 254 Hadis-hadis tentang larangan sholat setelah asar ini bersifat umum atau mutlak Sedangkan dua hadis terakhir menghususkan atau mentakir Menghususkan lah Yaitu dibolehkan sholat setelah sholat asar selama matahari masih terang Dibolehkan sholat setelah sholat subuh selama matahari belum terbit. Ya kalau kalau yang asar berarti selama matahari masih terang belum tenggelam. Nah sholatnya sholat apa? Kalau misalkannya asar kan ada hadis sholat Ba'diyah asar. Berarti kalau asar sholatnya Ba'diyah asar dua rakaat. Kalau subuh sholatnya sholat apa? Enggak ada mbak subuh, ya. Berarti mungkin sholatnya bisa sholat, enggak. Antara subuh dengan sampai terbit matahari, solatnya bisa solat Kodo misalnya ya kodok, kobliah, subuh, misalnya ya. Karena di sini pembahasannya adalah solat Badi Asar, itu kan ada hadisnya, sebagian mengatakan hadisnya, doif tapi kan disahihkan oleh Syekh Albani Rahimahullah. Berdasarkan tadi hadis-hadis yang disebut, jadi ada dalil disebut secara mutlak, ada dalil yang menghususkan di antaranya tadi, ternyata masih boleh solat setelah asar yang penting masih terang jangan keburu maghrib baru sholat badi asar jangan nah mungkin sebagian ada yang mengamalkan sebagian ada yang tidak mengamalkan tidak masalah ini lagi sholat sunnah rawatib nanti kita lihat kesimpulannya di akhir kemudian yang berikutnya sholat maghrib sholat sunnah rawatib yang nempel sama sholat maghrib ada pabliyah maghrib ada ba'diyah maghrib Ya qabliyah maghrib Dalilnya adalah Di halaman 255 paling atas Ya hadis Bukhari Sallu qabla al maghrib liman sya'a Salatlah sebelum maghrib Salat sunnah bagi yang mau Kemudian tadi disebutkan Di antara dua agan ada Salat sunnah Kemudian juga yang berikutnya Ba'diyah maghrib Jadi qabliyah maghrib dua rokaat Ba'diyah maghrib Juga dua rokaat Dalilnya hadis Mahmud bin Lubaid Rasulullah SAW uh, Disebutkan salat maghrib bersama para sahabatnya Setelah salam beliau bersabda Irka'u fi Lakukanlah dua rakaat ini di rumah-rumah kalian. Artinya yang dimaksud di sini adalah dua rakaat ba'diyah maghrib. Ya, dianjurkan di dalam dua rokaat tersebut membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Berarti yang tadi Pak Maghrib baca Al-Kafirun Al-Ikhlas kena kena hadis ini sesuai. Eh, yang selain baca itu juga tidak masalah. Kemudian yang berikutnya salat Isya. Salat Isya. Jadi salat sunah rawatib yang nempel sama salat Isya. Ada qabliyah Isya dua rakaat, ada ba'diyah Isya dua rakaat. ya ada kobliyah isya dua rokat ada dia isya dua rokat di sini nanti kita mau azan isya ya karena belum tuntas jangan kobliyah isya dulu lanjut dulu nanti ya jadi tuntasin karena karena kata al imam al bukhari rahimahullah al, uh, membuat bab tersendiri dalam kitabnya babul ilmi qablal kauli wal amali bab berilmu dulu sebelum berbicara jadi sebelum ngebahas nih kita ngerti dulu gitu kan jangan nanti belum ngerti udah buka pengajian di rumah gitu kemudian sebelum berbuat sebelum mempraktekkan juga berilmu dulu jangan belum tuntas membahasnya udah langsung pada berdiri pengen sholat kau beliau Uh, isya gitu kan Nah ini ntar sabar dulu Sementara kita azan dulu Dan setelah itu kita lanjutkan Insya Allah Padahal ma'azim <tuh> <tuh> Salat sunnah rawati Maksudnya yang menyertai Salat-salat Wajib Ito. Makanya selain yang Menyertai salat-salat wajib namanya bukan sholat sunnah rawatib yang, yang pertama sholat subuh sholat subuh nih ada sholat apa yang ada di situ oh ada qabliyah subuh dua rakaat itu sholat sunnah rawatib namanya dalilnya apa oh dalilnya tadi disebutkan bahwa nabi nggak pernah ninggalin dua rakaat subuh sampai kelewat pun dikodok oleh nabi saw Kemudian yang sholat sunnah rawatib sholat zuhur ada temannya apa temannya sholat zuhur oh ternyata ada kobliyah ada bakdia kobliyahnya berapa rakaat ada empat rakaat ada dua rakaat kalau empat rokaat dikerjakannya dua rokaat dua roka rakaat yang bakdiahnya dua rakaat dalilnya hadit aisyah radhiyallahu anha bahwa nabi sholat kobliyah zuhur empat rakaat kemudian sholat bakdiahnya dua rakaat Ya, Kau zuhur dua rakaat nanti menyusul dalilnya Kemudian yang berikutnya Yang nempel dengan salat asar Yang menyertai salat asar Ada Qobliya ada Ba'diyah Qobliyahnya <tuh> Bisa dua rakaat Dalilnya di antara dua adhan itu ada Salat bagi yang mau Adhan pertama adhan beneran Adhan kedua itu komat Kemudian Qobliyah asar juga empat rakaat dalilnya di halaman 253 paling atas ya Nabi mengatakan semoga Allah merahmati orang yang sholat qabliyah asar empat rakaat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah kemudian yang berikutnya sholat badiah asar dua rakaat dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Nabi nggak pernah ninggalin sholat badiah asar dua rakaat di rumah kemudian penulis mengatakan bahwa sebagai ulama menyebut ini khusus bagi Nabi saja. Akan tetapi kata penulis tidak ada dalil yang spesifik menunjukkan kehususan sehingga kita boleh ikut-ikut sholat badia asar dua rokat di rumah. Kemudian dijelaskan tambah bahwa sholat badia asar ini ada dalil-dalil yang melarang, ada dalil yang memerintah. Ternyata dalil yang melarang kalau dilakukan di masjid, dalil yang memerintah itu dilakukan di rumah seperti ini Gitu. Kemudian ternyata di sisi lain ada dalil-dalil yang membolehkan sholat asar itu yang penting sholat badiah asar yang penting masih terang matahari belum keburu gelap kan gitu tadi disebutnya <tuh> maka kesimpulannya bagi yang mengamalkan silahkan kemudian sholat maghrib sholat maghrib ada qobliyah maghrib dua rakaat dalilnya apa ya tadi diantara dua adzan ada sholat atau di halaman 255 paling atas lebih spesifik salu qoblal maghrib liman syaa salatlah dua rakaat sebelum maghrib bagi yang mau jadi tidak tepat ketika orang punya pikiran habis maghrib itu nggak ada badia langsung komat ini nggak tepat <tuh> karena memang bersandarkan dengan hawa nafsu kalau seperti kecuali kalau bersandarkan dengan ilmu kemudian ternyata riwayatnya tidak benar ya tertolak juga gitu kan. Nah. Kemudian Mbak Maghrib, Mbak Maghrib dua rakaat. Nabi mengatakan demikian ketika selesai sholat bersama dengan para sahabat. Kemudian sholat Isya, kobliahnya ada dua rakaat. <tuh> dalilnya apa? Sholat Isya, kobliah dua rakaat, dalilnya apa? Di antara dua azan ada sholat. Ada sholat di sini emang nggak ada karena penulis nganggap kita udah paham udah diulang-ulang dari tadi dalilnya itu ada di buku nggak ada ya kemudian yang berikutnya badia isya badia isya apa dalilnya enggak ah badia isya dalilnya apa dalilnya yang akan datang ini yaitu hadir ibnu Omar radhiyallahu anhu yang disebut dalam hadis ini ini adalah salat sunnah rawatib yang ditekankan muakkad. Berarti yang tadi sisanya nggak ditekankan. <tuh> <tuh> Kalau yang tadi disebut di sini kesebut berarti muakkad. Kalau yang tadi disebut di sini nggak kesebut berarti goiru muakkad. Kita perhatikan hadis Ibnu Omar. Ya, hafiz tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Ibnu Umar, "Hafiz tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaat." Aku hafal dari Nabi ada 10 rakaat. Rak ini qabla zuhri, dua rakaat sebelum zuhur. Wa ini ba'daha, dua rakaat setelah zuhur. Wa ini ba'dal maghrib, dua rakaat setelah maghrib. 2226 dua Warok ini ba'dal isya dua rokat setelah isya delapan. Warok ate ini kau bela salat subuhi dua rokat sebelum salat subuh. Ini sepuluh yang muakat ditekankan. Lausa tadi ada dua rokat sebelum isya Iya di sini tapi tidak ditekankan. Gak apa-apa Ustaz, saya pengen sholat. Entah dulu kita ceritain kejadian Imam Ahmad rahimahullah bersama dengan muridnya. Ya ketika ba'da asar, ba'da asar atau ba'da zuhur, ya ketika udah azan muridnya bebenah beberes-beresin buku, kemudian ditanya oleh Imam Ahmad mau kemana? Katanya mau sholat kobliyah. Udah masuk waktu Uh, salat wajib. Kemudian ditegur oleh Imam Ahmad uh, rahimahullah, ketahuilah apa yang kita lakukan, kita bermajelis seperti ini, jangan langsung diri. Entar dulu jangan salat dulu. Ya, apa yang kita lakukan kalau dibandingkan dengan apa yang akan engkau lakukan pengen sholat Qabliyah dia itu jauh lebih baik yang sedang kita lakukan kita bermajelis. Kenapa? Karena ketika sholat kau itu yang 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 manfaat dia doang. Tapi ketika bermajlis itu manfaatnya dirasa oleh banyak orang. <tuh> Apalagi para ulama banyak menyebutkan, ya, talabul ilmi layak diluhu syai'un. Ya, menuntut ilmu agama itu nggak ada bandingannya, Mau dibandingin sama apa menuntut ilmu agama? Coba antum sebut sama apa bandingannya? Bukan, ama amalan yang lain. Amalan apa yang bisa ngalahin menuntut ilmu agama? Jihad. Antum nggak bisa jihad bener kalau nggak belajar dulu, ya kan? Apalagi umroh. Kalau nggak manasik dulu nggak bisa bener umrohnya. Haji pun demikian. Apalagi zakat harta sebanyak-banyaknya. Belum tentu juga diterima kalau nggak belajar dulu. Makanya para ulama banyak mengungkapkan al ilmu layak di syai'un. Ilmu itu nggak ada tandingannya. Kita belajar. Sehingga yang mau nyoba kau beli Aisyah, entarlah. lah. Kita duduk dulu lanjut ya. Baik. Jadi perhatikan dalil terakhir di halaman 255. Di situ disebut dalam hadis Ibnu Umar ada 10 rakaat hafal dari Nabi, 2 rakaat sebelum zuhur, Kemudian dua rokat setelah zuhur. Kemudian dua rokat setelah maghrib. Dua rokat setelah isya. Dua rokat sebelum subuh. Itu yang ditekankan. Kemudian kalau mau nyoba yang lain ya nggak masalah. Ya kalau mau nyoba yang lain karena nggak ditekankan. Tapi nggak apa-apa kalau dia paham bahwa. <tuh> kalau dia paham bahwa. ...amalan sholat sunnahnya akan manfaat... ...buat nutupin kekurangan amalan sholat wajibnya. Tapi lihat kondisinya. Ya. Lihat kondisinya. Nah. Nah, di sini sebagai penutup kita perhatikan... ...di halaman 256 ada tabel. Ya, ada sholat wajib... ...subuh, zuhur, asar, maghrib, isya... ...ada rokaatnya. Sholat subuh 2 rokaat, zuhur 4 rokaat... ...asar 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, isya 4 rokaat. Kemudian... Salat ada rawatib muakada, ada rawatib goir muakada. Rawatib muakada salat subuh dua rokat kobliyah muakada. Salat zuhur dua rokat kobliyahnya muakada, dua rokat badiyahnya juga muakada. Kemudian asar dua rokat badiyah. Di sini perhatikan lihat pada halaman 253. Lihat halaman 253. Artinya apa? Artinya Aisyah mengatakan, "Nabi nggak pernah ninggalin mbak dia asar, mbak dia asar dua rokat sama sekali di rumah, sehingga seakan-akan dia ditekankan. Kalau dikembalikan kepada dalil tersebut, kalau tidak maka tidak termasuk. Ini masalahnya dikembalikan kepada dalil tersebut." <tuh> <tuh> Kemudian yang berikutnya maghrib Ba'diyah dua rakaat. Kemudian isya kurang harusnya ada ya. Isya ada dua rakaat Ba'diyah Nah, sebentar, yang asar ini ya, yang asar dua rakaat badiyah asar itu tidak ada itu dicoret salam atau digarisbawahi bawahi dioper ke isya itu ya jadi di di, di aslinya tidak ada ini pr saya di kantor ini benerin buku ini bukunya benerbit kita punya gitu ntar kita benerin, insyaallah. Jadi dua rakaat badiyah yang asar udah ketemu semua ya dua rakaat badiyah Mu'akkadah itu aslinya isya' Bukan asar Ya Aslinya isya' bukan asar <tuh> Jadi asar ini Yang tadi kita sebutkan dikembalikan kepada Dari tadi itu uh, salah Ya karena memang salah penempatan ini Jadi sekali lagi uh, Rawatib mu'akkadah Subuh dua rokat Qobliyah Zuhur dua rokat Qobliyah Dua rokat Ba'diyah loh katanya Qobliyah Zuhur empat rokat Iya empat rokat tapi yang mu'akkad itu hanya dua saja kalau pengen empat itu goiru mu akad. Kemudian asar asar tidak ada ya asar tidak ada ini ini kesalahan. Kemudian maghrib maghrib dua rokat ba'dia ba isya dua rokat ba'dia. Ba Sekarang perhatikan relatif gairumu akadah subuh tidak ada yang goiru akadah. Adanya yang muakadah dua rokat sebelum subuh. Zuhur yang goir akadah mana dua rokat sebelum zuhur karena memang sebelum zuhur kan empat rokat yang dua rakaatnya muakada, yang dua rakaat lagi goiru muakada. Asar, asar, empat rakaat kobli asar nih goiru muakada, tapi tetap dua rakaat dua rakaat. Kemudian juga dua rakaat setelah asar, ini goiru muakada, tapi di rumah, tapi di rumah. Kemudian maghrib dua rakaat kobliyah goiru muakada. Kemudian isya dua rakaat kobliyah goiru muakkada. Wallahu a'lam. Nah, itu sholat sunnah rawatib. Berikutnya adalah pembahasan sholat sunnah selain rawatib. Ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya wallahu alam bisab yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi barakallahu fikum wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa da'wana da alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini kita ada pertanyaan masuk via WhatsApp ya. Yang bertanya via WhatsApp nomor XL, ada yang masuk nomor simpati saya nggak jawab. Kemarin ketika kajian subuh Ahad ada yang masuk nomor simpati. Saya lihat-lihatnya di rumah pada zuhur baru saya lihat. Ya jadi uh, yang bertanya via WhatsApp nomor XL. Di sini ada pertanyaan pertama, Ustadz benarkah syarat menjadi saksi nikah minimal orang yang rajin melakukan sholat sunnah? Nggak benar. Eh? Apakah ini benar? Enggak benar. Ya cari di buku fikih. Cari di buku fikih enggak ada syarat saksi nikah itu minimal rajin melakukan sholat sunnah. Kok minimal minimal sholat wajib itu? <tuh> eh, yang yang benar yang benar bahasa para ulama saksi nikah itu adalah orang yang adil. Adil itu maksudnya apa? Di antaranya sholat wajib rajin. Sholat sunnah Rajin Orangnya baik Kemudian ya, Dan seterusnya lah Itu namanya orang yang adil Bukan adil bagi duit, bagi makanan, bagi kupon bagi Bukan, bukan sembako. Iya, bukan adil bagi bagi sembako bukan. Tapi adil di sini yang tadi kita katakan. <tuh> Karena ada orang-orang kaum muslimin yang tidak adil. Ya waktunya sholat dia nggak sholat. Waktunya puasa dia nggak puasa, nggak adil. seperti ini jangan jadikan saksi nikah. Biar berkah pernikahannya gitu. Tapi minimal ya Islam KTP-nya, ktp -nya, -nya Islam lah, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya Ustadz apa hukumnya imam tidak mengeraskan suara bacaan saat sholat maghrib misalnya? Apakah sholatnya sah? Dan makmum apa harus mengingatkan jasa kelakaran jasa kelakaran salatnya sah atau tidak <tuh> ya ketika imam tidak mengeraskan bacaan salat ya Allah alam ini salatnya sah insya Allah cuma dia menyelisih sunnah makmum apakah harus mengingatkan ya haruslah gimana cara makmum mengingatkan Subhanallah Subhanallah. Kalau imamnya nggak ngeh kebangetan, nggak ngerti pikir dia arti. Lagi salat maghrib diem aja imamnya, sir gitu kan. Kalau makmumnya wanita, <tuh> cara mengingatkannya di tepul. seperti ini. tas tasfik namanya, Tasfik ya, nah, seperti ini. Gitu. Eh kalau kalau makmumnya nggak ngeh ya kebangetan. Karena yang berak jadi imam tuh siapa? Yang berhak jadi imam urutan pertama yang 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 Alqurannya bagus Al-Qurannya bagus seperti apa bacanya bagus mengamalkan iya paham iya tahu terjemahnya iya itu ya, misalnya contoh Ustadz, gimana kalau di kampung saya baru hafal satu juz tapi saya nggak tahu terjemahannya sebelah saya juga baru hafal satu juz nggak tahu terjemah juga gitu kan gimana? ya yang kedua yang sunnahnya lebih unggul kalau ini kan Qurannya lebih unggul yang kedua yang sunnahnya lebih unggul oh yang satu jenggotan satu enggak oh, yang jeng jenggotan berarti jenggotan kan sunnah Rasul katanya gitu kan yang sunnahnya lebih unggul gitu ya, yang yang paling mengerti sunnah maksudnya ya yang paling mengerti sunnah kalau yang satu misalkannya jenggotan jenggotan tapi yang satu enggak jenggotan Cuma dia ustad lebih ngerti sunnah, berarti yang ustad itu walaupun gak jenggotan gitu kan, jadi maksudnya yang lebih ngerti sunnah. Sama ustad sama-sama baru ngaji, ngerti sunnahnya juga sama-sama baru dikit gitu kan. Maka <tuh -tuh> <tuh -tuh> yang lebih dulu hijrah, yang lebih dulu hijrah, berarti yang duluan kenal ngaji siapa gitu kan. Oh sama ustad, waktu itu janjian tangan suka ngaji bareng ya udah yang terakhir yang tua gitu yang lebih tua itu urutan terakhir ya sama-sama tua ya beda jam lah <guruh> eh. yang lebih dulu hijrah ya dan seterusnya lah gitu. yang jelas insya Allah dipahami jadi diingatkan kalau memang imamnya tidak mengeraskan ya wallahu alam yang lain ada yang bertanya <guruh> yang tua dulu Pak Ya. Lupa, lupa. <guruh> ya. <tuh> jadi yang maksud bersuluh sebelum subur lebih baik dari penduduk jadinya jadi maksud seluruh yang ada dulunya apa yang apa kita miliki iya pertanyaan yang kedua yang kedua nanti Main, yang diperiksa siap. ialah amalan sholatnya pada akhir pada itu kalau amalan sholatnya bagus maka amal yang lain pasti bagus jadi maksud yang itu yang apa yang yang lain itu, itu amalan yang lain pun oh, ya. penjelasannya. Iya. Antum foto. Terkait itu yang dianjurkan itu kalau misalnya kita enggak sempat ngelakuin misalnya ba'ia maghrib apa boleh di setelah Terkait terkait masalah apa? E uh, mukakad. Ya yang ghaib mukakad uh, Yang mukakad nah itu kan dianjurkan kalau kita udah lewat waktu misalnya Pak dia magrib kita enggak sempat karena sibuk apa boleh dilakukan di boleh di atau, atau ya, tidak betul. gitu ya. Terus yang kedua batas waktu Pak uh, dia Isya itu sampai <coughs> apakah sebelum subuh atau kapan batas waktunya? <coughs> batas waktu Pak dia Isya. iya Yang lain ada? <coughs> kalau sholat fajar itu yang dua rakaat sebelum subuh itu apa boleh dilakukan sebelum adzan. Kapan kau beli subuh berarti ya? Sebelum azan boleh atau tidak? Nah terus ada lagi? Di atas ada? Di belakang? Via WhatsApp udah jangan lagi, udah nggak ada lagi. Besok lagi. Saya udah cek terakhir nggak ada. Tapi kita jawab yang ini setelah itu kita tutup. <tuh> yang pertama apa yang dimaksud lebih baik dari dunia dan sisinya? Yang kita punya apa dunia dan sisinya? Dunia dan sisinya sesuai dengan nabi bilang, ya. Bukan, ya. ya. Presiden punya apa presiden? Kemudian raja punya apa raja? Raja Salman punya apa? Ya. Yang raja raja Salman doang ya? Ada negara lain yang raja ada lagi? Turki raja juga ya. dan raja raja yang lain berarti lah. Mereka punya apa? Ya dan seluruh dunia ini ada apa? Nah salat dua rakaat subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya semua yang ada di semua negara semua yang ada di semua tempat seluruh dunia dan isinya <coughs> nah cuma memang <coughs> sekali lagi <coughs> ini terkait masalah gizi ruh ruh kan nggak kelihatan sehingga kita percaya nggak percaya deh itu sehingga ya begitulah beda dengan yang kelihatan ini sekali lagi pembahasan ketika tabligh akbar terakhir kemarin kita tidak ulangi lagi. Nah, kemudian yang berikutnya yang dimaksud amal lain, ya selain sholat di seperti itu apa? Ya tadi kita udah jelasin. Yang pertama kali dihisap sholat, sholatnya sholat wajib dulu. Ada kurang-kurang ditambah sholat sunnah. Udah hanya nanti ada puasa puasa wajib, ada kurang-kurang ada puasa sunnah. Puasa sunnah dilihat. Kemudian nanti ada lagi haji, haji wajib kan, haji wajib kan sekali itu. Mungkin ketika kali pertama ada orang haji dua kali, tiga kali kan yang wajibnya tuh ada kurang-kurang dengan haji kedua ketiga yang sunnahnya. Seperti kemarin ketika saya ngisi manasik haji, ada salah seorang jamaah dia udah berangkat haji kemarin, tapi dia berangkat lagi. Dia tahu waktu berangkat haji yang pertama hitungan dia gagal karena pas dia belajar fikih nggak sesuai dengan hajinya Rasulullah. Akhirnya kemarin haji kedua dia pengen sesuai dengan hajinya Rasulullah betul-betul dia belajar manasik. Dia berangkat, dia bilang udah puas kalau sudah sesuai tinggal mengharap kepada Allah gitu. Jadi semua amalan, nafkah akan dicek nafkah yang wajib, ada kurang-kurang nafkah yang wajib, lihat nafkah-nafkah yang sunnah dilengkapi dan semua amalan jelas Insya Allah jelas ya, ya, sekalian. Kemudian terkait eh, mau akadah boleh dikoto atau tidak. Salat yang dikoto ya, salat yang mau yang dikoto yang ada dalilnya saja. Kau ya, beli subuh ya kan sama Nabi sampai di kodok. Tadi ditanya gimana kalau mbak dia maghrib gitu ya dan yang lain-lain. Kita berpegang dengan yang ada dalilnya saja. Ya Allah alam. Kemudian batas waktu badia isya sampai kapan? Sampai habis waktu sholat isya. Sholat isya kapan habis waktunya? Para ulama khilaf. Ada ulama ada, ada pendapat menyebutkan sepertiga malam pertama Kemudian pendapat kedua sepertiga malam kedua. Pendapat yang ketiga sepertiga malam terakhir batas isya. Misalkannya subuh jam 4 maka batas isya itu jam 4 kurang seperempat lah gitu. Cuma pendapat yang lebih kuat Allah alam yang pertama hanya sampai sepertiga malam pertama saja. Ya Allah alam. Kemudian kapan kau subuh? Kau subuh kalau sudah masuk waktu subuh. Boleh nggak kau beli subuh sebelum azan? Ya boleh-boleh aja. Yang penting udah masuk waktu subuh. Karena ada di satu masjid, ya masjidnya dikunci. Datang jamaah mau masuk mau azan dikunci nggak bisa masuk. Datang yang kedua mau azan dikunci. Eh akhirnya harusnya azannya jam setengah lima, jam lima baru azan dia. Baru sholat subuh jam lima lewat lima koma. Tapi kejadiannya baru sekali, ya di satu masjid yang saya ketahui gitu kan. Baru sekali. Akhirnya dibagi-bagi kunci kepada beberapa jamaah yang memungkinkan gitu. Jadi kapan waktu kobra subuh kalau sudah masuk waktu subuh? <coughs> kapan masuk waktu subuh kalau sudah terbit fajar sodik, fajar sodik, fajar beneran? Ya fajar sodik seperti apa? Ya fajar sodik itu kalau kita lihat ke langit agak terangan gitu. Kalau Nabi mengatakan ketika di apa di riwayat yang ada ketika mereka selesai sholat subuh udah bisa saling ngelihat. Anggap aja udah mati lampu nih, mati lampu kan gelap banget tuh. Kalau kita malam kan nggak ngelihat nih si bulan si bulan. Tapi kalau udah subuh mati lampu udah bisa ngelihat itu tuh, itu udah waktu sholat subuh. Kalau belum berarti belum masuk waktu sholat subuh. Taib <tuh> 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 cukup insya Allah. Sampai di sini kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya pribadi barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin